Nah, ini kita lagi di Bedugul, teman-teman, Ulun Danu, Beratan. Kita mau beli tiket, dan satu orang tiketnya itu dikenakan Rp30.000. Kita akan scan barcode dulu ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah memasukin wilayah dari Pura Ulun Danu. Jadi ini masih di luarnya ya, teman-teman. Jadi ini terlihat sangat asri sekali ya, banyak pohon hijau. Terus di sini sejuk juga loh, teman-teman. Nah, kita sambil berjalan menuju ke dalam untuk melihat puranya. Teman-teman bisa melihat pemandangan yang sangat bagus di sini ya, teman-teman. Dan ini kita sudah masuki pintu masuknya ya, teman-teman. Kita mau menuju Pura Ulun Danu-nya. Jadi kita mau melihat-lihat nanti pemandangan sekitar Pura Ulun Danu-nya. Pasti teman-teman suka. Belum terlihat banyak pengunjung ya, teman-teman. Nah, jadi sebagai informasi, teman-teman, kalau kita mau ke sini dan masih sepi, itu teman-teman datang pagi aja seperti saya dan teman-teman saya. Di sini 8:30 sudah sampai, dan pura ini sudah dibuka jam 7 pagi ya, teman-teman. Jadi kalau kita mau berfoto atau ngambil video tanpa banyak pengunjung tuh bagus banget di sini, teman-teman. Terlihat bagus ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman lokasi sekitaran Pura Ulun Danu ini. Nanti saya akan sorot sampai ke belakang. Nah, jadi teman-teman tetap ikutin ya video saya. Ini saya akan menuju sekitar belakangnya dari Pura Ulun Danu ini ya, teman-teman. Kita mau lihat apa aja sih, soalnya saya juga baru kali ini sih, teman-teman, baru bisa lihat sampai ke belakang sini. Biasanya rame sekali pengunjung, kali ini nih benar-benar sepi dan terlihat bagus banget. Ini benar-benar bagus dan benar-benar udaranya itu fresh banget, dan untungnya di sekitaran sini itu nggak kabut, teman-teman. Jadi sampai pemandangan gunung-gunung pun terlihat, teman-teman.
Nah, ini kita naik tangga, kita mau lihat ke dalam sana, kita mau lihat ada apa aja ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, mengenai cerita dari Pura Ulun Danu ini, mungkin teman-teman bisa cari ceritanya di Google ya teman-teman, mungkin banyak dan banyak versi juga saya kira ya. Jadi saya tidak akan bercerita tentang kisah dari Ulun Danu ini. Jadi di sini saya mau menunjukkan ke teman-teman saja pemandangan sekitar dari Ulun Danu ini, dan juga saya bisa merasakan bersihnya udara di sini dan juga sejuk ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin di lain waktu bisa menyisihkan waktu untuk jalan-jalan ke Bedugul ini. Nah, di sini terlihat ada ukiran gambar. Ini mungkin yang menceritakan kisah tentang Ulun Danu ini ya, teman-teman. Jadi, kalau penasaran sih, teman-teman bisa cek di Google ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah pemandangan sekitarnya. Bagus banget ya, teman-teman ya. Ini kita mau menuju keluar dari tempat ini, dan terlihat ada beberapa orang juga. Mungkin ini adalah orang-orang yang merawat wilayah sekitar Ulun Danu ini ya teman-teman. Jadi terlihat bagus, bersih. Jadi setiap pengunjung yang datang ke sini itu merasa nyaman dan dapat menikmati suasana di tempat ini. Nah, oh iya, sebagai informasi teman-teman, selain kita bisa berfoto-foto sendiri atau berselfie-selfie sama teman-teman kita, di sini juga ada jasa fotografer yang menawarkan untuk memotokan kita pakai kamera yang bagus, dan satu lembarnya itu dikenakan Rp20.000. Dan kita bisa juga bayar tambahan untuk kita ambil soft copy-nya. Jadi kita bisa simpan foto-foto kita di USB dengan tambahan Rp20.000. Nah, ini ada foto-foto kita, dan untuk foto kami yang bertiga ini adalah hasil dari jepretan fotografernya.